Siapa sih Ragatha di Amazing Digital Circus? Ragatha adalah karakter kartun wanita berambut merah muda, berbaju ungu muda, dan mata kirinya Oke guys, sebelum kalian menyaksikan video ini, jangan lupa di klik subscribe karena subscribe itu gratis, tis. Dan klik loncengnya agar kalian mendapat notifikasi video saya, guys. Oke. You ready? They are the many chemistry. Minari e tsunaga hatte ku kasaka cha to wa o akete kanai yo clear stay go. Kiseki no power wa mystery. Shinai kon so kayaka na o kacha kacha kasane aeba negai wa motto growing. Oke teman-teman, balik lagi di channel aku Uzeming teman-teman ya. Balik lagi di channel yang membahas tentang portal-portal di Minecraft yang sebenarnya tidak ada menjadi ada di tanah Uzeming teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi kali ini kita akan membuat portal lagi sesuai dengan requestan kalian ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini Uzeming ditantang untuk membuat portal salah satu karakter The Amazing Digital Circus lagi teman-teman ya, dan karakter tersebut bernama Ragatha teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi singkat cerita Ragatha ini adalah salah satu karakter di film The Amazing Digital Circus teman-teman ya, yang dimana dia memiliki postur atau bentuk tubuh seperti boneka teman-teman ya, boneka wanita gitu ya kan. Dan di mana di matanya tuh ada tambalan kayak kancing baju teman-teman ya kalau nggak salah ya. Dan dia memiliki sifat yang baik teman-teman ya. Mungkin dia lebih normal daripada karakter-karakter yang lainnya teman-teman ya. Oke. Dan juga Ragatha memiliki baju seperti kostumnya itu kostum kayak daster gitu teman-teman ya. Dan rambutnya juga rambut seperti boneka teman-teman ya. Oke, mungkin penjelasanku tentang Ragatha yang segitu teman-teman ya, karena aku kurang memiliki banyak informasi tentang Ragatha ini teman-teman ya. Oke, jadi sebelum kita membuat portal Ragatha teman-teman ya, jadi saya ingatkan teman-teman untuk selalu support channel aku teman-teman ya. Oke, jadi tanpa basa-basi langsung aja kita akan membuat portal Ragatha The Amazing Digital Circus bersama Uzeming teman-teman. Di sini aku mempunyai bahan utama dan bahan tambahan untuk membuat portal teman-teman ya. Di sini aku punya obsidian dan flint and steel sebagai bahan utama, dan bahan tambahannya kita gunakan weather kota dan juga purple wall teman-teman ya. Oke, setelah itu kita akan buat portalnya di bagian sini aja teman-teman ya. Kita akan buat dengan ukuran 4x5. Aduh. Oke, 2 3 4 2 3 4 5. Oke, dan di sini kita tutup. Dan bagian pojok kita taruh weather kota teman-teman ya. Dan di tengahnya kita gunakan purple wall. Oke, dan di belakang kita buat seperti ini juga teman-teman ya. Jadi nggak boleh sampai salah. Oke, ini ada lepas satu. Oke, kita akan buat di sini. Dan di sini juga. Oke, dan langsung aja teman-teman kita nyalakan portalnya menggunakan flint and steel ya. 1, 2, dan 3. Oke teman-teman, jadi ini dia teman-teman portal dari Ragatha The Amazing Digital Circus yang Uzeming buat untuk kalian ya. Oke, jadi sebelum kita memasuki portalnya teman-teman, jadi saya ingatkan untuk video ini hanya hiburan semata dan tidak untuk ditiru teman-teman ya. Jika kalian meniru video ini, tentunya kalian akan masuk ke dalam nether dan berkata bahwa video ini hoax teman-teman ya. Tapi di sini Uzeming mengingatkan bahwa video ini mengandung add-on, mod, dan juga maps yang ada di Minecraft teman-teman ya. Oke, jadi tanpa basa-basi langsung aja kita akan memasuki portal The Ragatha The Amazing Digital Circus bersama Uzeming teman-teman. Oke, kita akan masuk ke dalam portalnya. 1, 2, dan 3. Oke teman-teman, kita sudah sampai di portalnya Ragatha teman-teman ya. Oke, kita di mana ini? Kita sampai di sebuah hutan teman-teman ya. Itu apa itu?
Oke teman-teman, aku ngelihat ada port, ada Ragata teman-teman ya. Wow. Oh, ini ada fotonya teman-teman, besar banget teman-teman. Oke, jadi ini dia teman-teman ya, penampakan Ragata yang di film The Amazing Digital Circus teman-teman ya. Dan di sini kayaknya kurang, bloknya agak sedikit hilang teman-teman ya di bagian sini ya. Tuh nggak ada bolong. Dan di sini juga bolong ya. Oke, dan di bagian matanya teman-teman, ini yang sebagai kancing bajunya teman-teman ya. Oke, jadi kayak boneka nggak terawat gitu sih teman-teman ya, temannya bentuknya ya. Oke teman-teman, dan kita akan mencari add-onnya dulu teman-teman ya. Kita akan coba untuk mereview mapnya juga dulu ya. Oke teman-teman, kita akan pergi ke sini ya. Oke, ini ada sebuah rumah teman-teman ya. Kayak rumah-rumah penginapan gitu sih. Dan di situ ada slime, oke. Dan di sini ada mobil teman-teman ya. Ini mobil kayak mobil apa nih? Mobil-mobil pickup gitu teman-teman. Oke. Wow, keren sih. Oh, dia ada kayak mobil narik teman-teman ya, narik. Dan ini ada sebuah cheese teman-teman. Ada sebuah cheese teman-teman ya. Oke, kita coba lihat teman-teman apa sih dari cheese-nya ya. Apa ini? Ragata. Oke, teman-teman, kita dapat teman-teman ya. Dapat spawn-nya teman-teman, dan kita akan gunakan di akhir video teman-teman ya. Oke, dan ini rumahnya dijaga oleh para siapa ini? Iron Golem teman-teman ya. Dan itu aku lihat seseorang teman-teman. Oh, tidak. Itu Ragata teman-teman. Ini dia Ragatanya teman-teman ya. Oh, tinggi banget daripada Uzeming ya. Beneran mirip bentuknya teman-teman ya. Dia boneka teman-teman. Oke, dan ada Alkenzas juga yang ikut di sini ya. Oke teman-teman, jadi bentuknya itulah dia teman-teman ya. Dia dipukul dia nggak nyerang balik, berarti dia baik teman-teman ya. Kalau misalnya si siapa? Kalau misalnya si Jax ya, kita pukul kita diserang balik teman-teman, tapi Ragata ini baik teman-teman ya. Oke, diusir dong sama Alkenzas ya, jahat banget dia teman-teman ya. Oke, sebelum kita menggunakan add-onnya, kita akan nge-review rumahnya dulu teman-teman ya. Oke, jadi di sini ada apa ini? Oke, ini pintu masuk ya. Dan oke, ini bagian depan. Dan ini meja makan teman-teman ya. Meja makan atau ruang tamu nih ya. Kayaknya meja makan sih teman-teman ya, kayak dapur gitu. Ini juga ada perapian gitu kan. Dan di sini ada kepala Steve teman-teman. Wow. Yes. Oh, ini meja untuk duduk, ini meja makannya teman-teman. Ini ceritanya dapur gitu ya kan teman-teman ya. Dapur. Oke, dan ini bagian kayak ruang rapat sih atau ruang keluarga gitu teman-teman ya. Waduh. Oke, dan ini tempat apa nih? Coba kita masuk. Oh, ini ada gudang teman-teman ya. Gudang tempat cheese-cheese ya. Tapi nggak ada isinya teman-teman. Oke. Dan di belakang apa ini? Wah, ada ladang teman-teman ya. Wow, keren sih. Ladangnya besar banget teman-teman. Kayak ladang-ladang peternakan gitu. Wow, keren sih. Oke, teman-teman, langsung aja kita akan menggunakan add-on Ragata yang kita dapat teman-teman di sini teman-teman ya. Kayaknya sih tempat ini cocok teman-teman untuk kita review add-on ya. Oke, jadi langsung aja kita akan spawn Ragata teman-teman ya. 1, 2, 3. Oke, ini dia teman-teman, beneran ya mirip ya Ragata teman-teman ya. Keren sih. Oke, dan dia lari kecil gitu kan. Wow. Halo juga. Matanya satu dari kancing baju teman-teman ya. Kayak kalau warna dari bajunya itu kayak sedikit kayak purple gitu sih. Dia baik sih teman-teman ya. Oke, okay, wow. Coba kita pasang kayak pillager, mungkin dia nyerang atau enggak ya? Coba pillager untuk antisipasi kita panggil Iron Golem ya. Iron Golem. Oke, okay, kita aku. Oke, okay, ini kita pasang
villager di sini ya. Oke. Oke, teman-teman di oh, dia diserang teman-teman ya, tapi nggak ada ngelawan ya. Kita panggil Iron Golem untuk membantu ya. Wow. Oke, jadi si Nyonya Ragata ini baik banget teman-teman ya. Oke, dan kita bilang dulu ini di belakang. Belakang, oke. Wow. Dia enggak nyerang balik teman-teman ya. Nah, kita pukul dia malah lari teman-teman, bukannya nyerang balik gitu. Nah, ini lagi ngusir-ngusir ya. Oke, kita agak jauhin aja kali teman-teman ya. Oke. Oke, dia mantap sih jalannya teman-teman ya, kayak lari-lari gitu sih. Wow, oke, mungkin teman-teman kita sudah selesai kali ya. Nge-review add-on-nya ya. Coba kita ganti dulu time-nya dulu ya. Kita ganti time-nya jadi day. Oke, kalau begini agak lebih siang teman-teman ya kelihatannya. Astagfirullah teman-teman. Lari. Oke. Oke, teman-teman kita akan balik teman-teman ya. Teman-teman, jadi untuk portal Ragata sudah selesai teman-teman ya. Dan kita bertemu Alkenzas teman-teman ya, walaupun sedikit dirusuh teman-teman ya, karena di sini aku cuma nge-review add-on Ragata teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video Zeming, dan terima kasih sudah request video Zeming ya. Jika kalian suka dengan video ini silahkan bantu subscribe-nya, dan jika kalian ingin request kita buat portal apa lagi selanjutnya, silahkan komen di video ini sebanyak-banyaknya. Bagi kalian beruntung akan Uzeming buatkan portalnya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi sampai jumpa di next video. Jadi saya Uzeming dan juga Ragata The Amazing Digital Circus mengucapkan see you and goodbye.